Himas Polban mempersembahkan sebuah penghargaan Satya Lencana Mahardika 2020 dipandu oleh Teti Tamariska Oktiara Bangun dan Dito Adam Airlang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Rampes. Luar biasa sekali tentunya di sini ada saya dan kita Mariska sebagai pembawa acara dan juga dan saya Dito Demiraga sebagai pembawa acara pada kali ini. Dan kita juga mengucapkan selamat datang di acara Satya Lencana Mahardika SLM 2020. Nah, mungkin selanjutnya untuk mengawali acara kita pada hari ini, kita ingin menjelaskan mengenai acara SLM ini. Jadi acara SLM ini adalah acara penghargaan dari Himas Polban kepada mahasiswa jurusan Teknik Sipil yang berprestasi yang mempunyai nama Polban atau jurusan Teknik Sipil baik itu akademik maupun non-akademik. Nah, seperti kita ketahui bahwa SLM ini adalah departemen sebuah pergerakan dari departemen dan profesi yang diadakan setiap tahunnya. Namun, karena sekarang adanya pandemi COVID-19, jadi diadakan secara online. Semoga nanti kita di tahun selanjutnya, tahun depan, diadakan secara offline. Amin. Dan secara selanjutnya ada sambutan dari Ketua Himpunan untuk Kang Aski. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aski Rasgia, Ketua Himas Polban periode 2019-2020, mengucapkan selamat kepada mahasiswa-mahasiswi jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Bandung yang telah mendapatkan penghargaan yang dimana telah menjadi mahasiswa berprestasi juga, dan semoga apa yang telah didapatkannya, ilmu ataupun penghargaannya dapat menjadi modal untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi di kemudian hari. Dan untuk teman-teman mahasiswa jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Bandung, jangan berputus asa, tetap semangat. Semoga apa yang telah diimpikannya dapat dicapai di kemudian hari dan tetap berusaha setinggi mungkin, semaksimal mungkin, karena bahwasanya hasil tidak akan mengkhianati usaha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kang Aski yang memberikan sambutannya. Ya, untuk selanjutnya akan ada video dari beberapa mahasiswa prestasi dari program studi konstruksi gedung. Saya Ovi Fajria dari GPM 18 ingin mengucapkan terima kasih kepada Allah atas adanya penghargaan ini dan juga terima kasih kepada teman-teman, terutama teman-teman kelas dan juga kepada para dosen, kepada orang tua saya. Semoga dengan adanya penghargaan SLM ini bisa menjadi motivasi lagi untuk saya ke depannya dan juga menjadi motivasi untuk teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Putri Lutfiah dari kelas 2A KGE. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nilai IP dan IPK saya dari semester kemarin. Saya sangat berterima kasih kepada orang tua, keluarga, dan teman-teman saya yang telah memberikan saya dukungan dan semangat sampai saat ini. Saya berharap semoga kedepannya dan di masa depan saya menjadi seseorang yang dapat berguna baik bagi alma mater serta nusa dan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dan selamat kepada mahasiswa berprestasi dari program studi konstruksi. Dan acara selanjutnya ada cuplikan video dari mahasiswa berprestasi program studi konstruksi sipil.
Nama saya Christine dari Sipil 2018, Prodi D3 Konstruksi Sipil. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuhan yang telah memberikan saya kesempatan untuk mendapatkan penghargaan ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada ketua jurusan, ketua prodi, dan staf-staf dosen. Saya juga ingin berterima kasih kepada orang tua saya dan saudara-saudara saya, juga teman-teman kelas saya dan teman angkatan saya Sipil 2018. Di sini juga saya berterima kasih kepada Satya Lencana Mahardika yang telah memberikan apresiasi kepada saya. Semoga di lain-lain waktu saya dapat menorehkan prestasi yang lebih besar lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Astriana dari Prodi Teknik Konstruksi Sipil Angkatan 2019. Saya sangat bersyukur kepada Allah SWT karena tahun ini saya terpilih menjadi salah satu mahasiswa berprestasi. Gak lupa juga, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada orang tua, keluarga, para dosen, dan juga teman-teman yang selalu memberikan dukungan dan juga semangat. Harapannya, semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk orang lain di masa depan. Terima kasih. Terima kasih dan selamat kepada para mahasiswa berprestasi program studi konstruksi sipil. Ya, selanjutnya kita ada cuplikan video dari beberapa mahasiswa berprestasi dari program studi teknik perancangan jalan dan jembatan. Nama saya Farah Majuditya dari Sipil 2017, Prodi TPJJ. Ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman, anak HIMAS, kepada teman-teman anak kelas, kepada para dosen, orang tua, serta syukur juga kepada Allah atas penghargaan SLM ini. Tentunya dengan adanya penghargaan ini bisa memotivasi saya ke depannya. Semoga saya bisa mendapat prestasi lagi dan teman-teman juga termotivasi dengan adanya penghargaan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Huwairani dari D4 Teknik Perancangan Jalan dan Jembatan Angkatan 2018. Alhamdulillahirrabbilalamin, saya sangat bersyukur karena bisa mendapatkan predikat mahasiswa berprestasi di tahun kedua saya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan barokah kepada saya, kepada kedua orang tua saya yang tidak henti-hentinya memberikan saya semangat, kepada teman-teman saya yang selalu mensupport saya, kepada ibu dan bapak dosen yang dengan sabar memberikan pengajaran kepada kami para mahasiswa, dan terakhir kepada diri saya sendiri yang tidak henti-hentinya untuk berjuang dan semangat. Saya harap saya bisa menjadi versi terbaik dari diri saya, menjadi orang yang berguna bagi nusa, bangsa, agama, juga keluarga, juga meningkatkan dan mempertahankan apa yang telah saya capai. Saya juga berharap untuk teman-teman sekalian agar bisa menjadi versi terbaik dari dirinya masing-masing. Saya mempunyai satu kutipan yang sangat saya sukai, yaitu, jika kalian melakukan suatu hal, lakukanlah 150%. Karena jika kalian melakukan kesalahan, hasilnya pun akan tetap 100%. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Melana Rizki, perwakilan dari D4 Teknik Perancangan Jalan dan Jembatan, jurusan Teknik Sipil. IPK saya 3,975. Selamat buat yang masuk jurusan Teknik Sipil. Semoga kalian betah, semoga kalian nyaman dan sesuai dengan apa yang kalian harapkan. Pesan dari saya, dibawa enjoy aja, jangan sampai stres. Usahain otak kanan sama otak kiri itu benar-benar seimbang, jangan sampai berat sebelah, karena itu bakal mempengaruhi pola pikir kamu juga. Terus belajar buat manajemen waktu dari sekarang. Terus jangan lupa makan, sholat, ibadah, jangan lupa doain terus orang tua. Udah sih, cukup. Pokoknya selamat dan semangat terus buat kalian yang baru masuk. Semoga apa yang kalian udah dapat selama ini tuh gak cukup bikin kalian puas. Semoga kalian pengen terus berjuang. Dan mudah-mudahan kita sama-sama menjadikan Teknik Sipil Polban menjadi lebih baik lagi. Menjadi kebanggaan bagi Polban. Makasih. Terima kasih dan selamat juga kepada mahasiswa berprestasi dari kelas Teknik Perancangan. Dan selanjutnya ada cuplikan video dari beberapa mahasiswa berprestasi dari program studi teknik perawatan dan perbaikan gedung.
wabarakatuh. Saya Ali Fayatur Rahman dari kelas 4 TPPG angkatan 2017. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga saya, terutama ibu saya, dan juga kepada teman-teman saya kelas 4 TPPG, terutama teman sebangku saya Ilham Febriana Nurrahman yang sudah mensupport saya dalam pembelajaran selama masa semester ganjil dan genap 2020. Dan tidak lupa ucapan syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat kepada saya, terutama nikmat sehat, dan harapan saya untuk kedepannya kelas 4 TPPG lulus semua dengan tepat waktu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Trina Marlina dari D4 Teknik Perawatan dan Perbaikan Gedung jurusan Teknik Sipil. Alhamdulillah, saya ucapkan sebagai rasa syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada tahun ini saya terpilih menjadi salah satu mahasiswa berprestasi dari jurusan Teknik Sipil Prodi D4 Teknik Perawatan dan Perbaikan Gedung angkatan 2018. Saya ucapkan terima kasih juga kepada semua pihak yang sudah mensupport saya. Semoga kita semua diberikan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Risma Herawati dari Prodi D4 Teknik Perawatan dan Perbaikan Gedung. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat, ridho dan karunia-Nya saya diberikan kesempatan untuk menjadi salah satu mahasiswa berprestasi jurusan Teknik Sipil tahun ini. Saya juga ucapkan terima kasih kepada keluarga saya, terutama kepada orang tua saya yang selalu mendukung dan mensupport saya, kepada para pengajar jurusan Teknik Sipil dan juga kepada rekan-rekan Sipil 2019. Saya juga ucapkan terima kasih kepada SLM karena telah memberikan penghargaan kepada saya. Semoga dengan adanya kegiatan ini bisa memotivasi saya dan semua mahasiswa jurusan Teknik Sipil untuk selalu mengembangkan dirinya dan terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, serta selalu membawa hal-hal yang terbaik, melakukan hal yang terbaik untuk alma maternya. Pesan saya, jangan pernah lelah untuk berjuang, karena meskipun kita merasakan kegagalan, menghadapi banyak rintangan, sejatinya akan banyak pembelajaran yang kita dapatkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat kepada para mahasiswa berprestasi dari program studi Teknik Perawatan dan Perbaikan Gedung. Ya, selanjutnya ada cuplikan video dari salah satu mahasiswa yang telah memenangkan beberapa lomba, yaitu Tensipa dari program studi Teknik Perawatan dan Perbaikan Gedung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hidupku memang tidak sempurna, tapi aku bersyukur atas apa yang aku miliki sekarang, karena semua itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Lama-lama berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala pemberian dan rahmat dan hidayahnya. Yang kedua, berterima kasih kepada orang tua saya yang selalu support dan selalu mendoakan saya. Dan yang terakhir, terima kasih kepada semuanya yang telah mendukung saya hingga saat ini. Harapan saya ke depannya untuk mahasiswa Politeknik Bandung, terutama untuk mahasiswa jurusan Teknik Sipil, semoga ke depannya lebih berkembang, makin berprestasi dan bermanfaat bagi banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat kepada Tensipa dari program studi Teknik Perawatan dan Perbaikan Gedung. Baik, acara selanjutnya ada cuplikan video dari mahasiswa yang telah memenangkan beberapa lomba, yaitu Kang Irfan dari program studi Teknik Konstruksi Gedung. Terima kasih dan selamat kepada Irfan dari program studi Teknik Konstruksi Gedung. Ya, selanjutnya ada mahasiswa Teknik Sipil yang telah memenangkan lomba di MUITA dalam building analysis.
Bismillahirrahmanirrahim, perkenalkan nama saya Irfan Sondi Hasan sebagai ketua tim Hati Asa untuk kompetisi Bimuka Awards 2020. Dan anggota tim itu yang pertama ada Fahmi Aulia Ahmad Firdaus dan juga Lina Junior. Alhamdulillah dengan kerja keras kita selama kurang lebih 4 bulan telah membuahkan hasil, yaitu menjadi juara 2 untuk kategori analisis building pada perlombaan BIM yang diselenggarakan oleh Bimuka. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh elemen yang telah membantu menyukseskan kami dalam menyelesaikan perlombaan ini, khususnya kepada orang tua, pembimbing, ketua lab, teman-teman, jurusan teknik sipil Politeknik Negeri Bandung, dan elemen lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Harapan kedepannya, semoga event-event semacam ini atau mungkin bahkan event-event yang lebih besar dan lebih bergensi dari ini dapat selalu terus diikuti oleh teman-teman dari mahasiswa Politeknik Negeri Bandung. Tetap semangat, tetap bekerja keras, dan tetap berjuang untuk membanggakan alma mater tercinta kita ini. Terima kasih. Terima kasih dan selamat kepada mahasiswa sipil yang menangkan pembahasan di Eksis. Dan selanjutnya ada mahasiswa sipil yang telah menangkan pembahasan Terima kasih dan selamat kepada mahasiswa yang sipil yang telah menangkan lomba Bimuka Survei. Untuk selanjutnya, mahasiswa yang sipil yang telah menangkan lomba kompetisi Jembatan Indonesia. Hai, apa kabar? Sehat selalu ya. Terima kasih atas dukungan kalian. Berkat kalian, saya dan rekan saya bisa mengharumkan nama Polban, podium kebanggaan. Semoga ini menjadi awal gebrakan semangat untuk mendapatkan prestasi yang telah lama padam. Semoga ini menjadi awal hasrat untuk berkontribusi dan mendapatkan hasil yang berbalas. Dan ingat, keberuntungan keajaiban memang ada, namun sangat sulit untuk didapatkan. Terima kasih dan selamat kepada pemenang Sijibal Indonesia. Dan acara selanjutnya ada mahasiswa dari sipil yang telah menangkan lomba kompetisi Pemenang Indonesia. Perkenalkan, saya David Yusuf Dalton dari TPPG 17 sebagai ketua tim Beraja Kateske VKBG 2019, mewakili anggota tim saya Irfan Suwandi Hasan, GB 17, Fahmi Aulia Ahmad Firdaus, GB 17, Gina Junior, GR 18, Dinda Fika Molda Zain, GB 18. Kami bisa ikut berkompetisi sebagai finalis KBG 2019 yang diselenggarakan di Politeknik Negeri Jakarta pada tahun 2019 kemarin. Pertama, saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, kepada orang tua yang support kami. Ketiga, kepada alma mater Politeknik Negeri Bandung. Keempat, kepada pihak-pihak yang terkait seperti dosen pembimbing dan jurusan teknik sipil. Kelima, kepada Himas Polban. Keenam adalah kepada tim Beraja Polban yang bekerja sama luar biasa dan telah menjadi tempat tim ini bernaung. Dan teman-teman dan pihak lain yang tidak bisa dipersebutkan satu persatu. Terima kasih atas apresiasi penghargaan ini. Semoga di masa yang akan datang, tim KJKBG Polban bisa kembali berjaya. Terima kasih. Terima kasih dan selamat kepada para mahasiswa yang telah memenangkan lomba kompetisi bangunan gedung Indonesia. Baik, selanjutnya ada mahasiswa teknik sipil yang telah memenangkan lomba Wiratman Kids Challenge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elen Varianto dari Prodi TPJJ 2017. Sebelumnya saya ucapkan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa dan telah memberikan rezeki dan nikmat kepada saya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman Sipil 2017, teman-teman Himas dan Polban serta jurusan Teknik Sipil Polban. Kesan-kesan saya selama mengikuti perlombaan atau selama kegiatan perlombaan tersebut, saya sangat senang karena mendapatkan ilmu baru, mendapatkan teman-teman baru, dan mendapatkan tantangan baru
Terus saya juga berharap teman-teman angkatan-angkatan di bawah saya dapat mengikuti jejak saya atau bahkan lebih dari saya. Sekian, semoga Himas jaya selalu. Terima kasih dan selamat kepada mahasiswa Teknik Sipil yang telah memenangkan Lomba Wiratman Bridge Challenge. Dan kami mengucapkan terima kasih banyak kepada para panitia yang telah menyelenggarakan acara pada hari ini. Sekali lagi terima kasih dan selamat kepada mahasiswa berprestasi yang telah mengharumkan nama baik Politeknik Negeri Bandung, khususnya jurusan Teknik Sipil. Dan kami pamit, mohon maaf bila ada salah kata. Saya Dito Damirlangga. Saya Tadita Mariska, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk pertemuan terakhir, marilah kita menyaksikan video hiburan dari kami. Dan sampai ketemu di SLM selanjutnya. Dadah! Selamat buat kalian yang sudah berjuang dengan sepenuh hati. Selamat buat kalian yang sudah berjuang. Perjalanan tidak selesai sampai di sini. Masih ada banyak hal yang harus diperjuangkan. Untuk kamu, mahasiswa jurusan Teknik Sipil, Politeknik Negeri Bandung. Terima kasih dan tetap semangat. Untuk membawa jurusan Teknik Sipil korban menjadi lebih baik lagi. Semoga dengan adanya SLM ini bisa memotivasi kita semua untuk lebih berprestasi menjadi mahasiswa yang membanggakan orang tua, jurusan, alma mater, dan negara kita Indonesia. Sekali lagi selamat dan sukses buat rekan-rekan semua.